Hasil BPS tahun 2014 itu jumlah pemuda itu ada 62 juta lebih yang ada di Indonesia. Dari 62 juta itu yang lulus S1 sangat kecil. Jadi tidak sampai 20%. Untuk itu kami berupaya menjalin kerjasama bersinergi dengan kementerian-kementerian lain yang terkait, jadi supaya bersinergi dan berdampak nyata lah. The SHIP for Southeast Asian and Japanese Youth Program atau di Indonesia dikenal sebagai Kapal Pemuda ASEAN dan Jepang itu adalah program yang diinisiasi oleh pemerintah Jepang bekerjasama dengan pemerintah-pemerintah di negara Asia Tenggara yang melibatkan pemuda. Program ini berawal dari tahun 1974, jadi di tahun 2016 ini adalah pelaksanaan ke-43. Saat ini keanggotaan program di negara Asia Tenggara sendiri adalah 10 negara. Program SEAP ini, kita singkat dengan kata SEAP, itu adalah program yang melibatkan pemuda yang berusia dari 20 sampai 30 tahun di seluruh Asia Tenggara di Jepang. Jadi kurang lebih ada 330 peserta yang nanti akan ikut di program ini. Sesuai dengan nawacita Presiden bahwa karena berdasarkan bukti yang ada bahwa negara kita adalah negara yang terluas lautannya dari teritori maritim, makanya ketika ada program ini dari Jepang, kami sangat menyambut baik dan mencoba merekrut, meng-hire para pemuda yang bagus-bagus saya kira untuk mengikuti kegiatan tersebut, karena kami sadar bahwa dengan cara inilah kita bisa memanfaatkan potensi-potensi yang ada dalam kemaritiman kita, laut kita. Thank you.
Dari namanya itu ada kata-kata ship di depannya, berarti ada kapal, menggunakan kapal. Jadi selama kurang lebih 52 hari pelaksanaan program, pemuda-pemuda yang terpilih ini akan beberapa menuju ke beberapa negara Asia Tenggara yang sudah dipilih itu menggunakan transportasi kapal. Jadi selama berlayar mereka juga ada kegiatan yang dilakukan yang sudah disiapkan selama dalam pelayaran. Kemudian juga ada beberapa kegiatan yang dilakukan di beberapa negara yang akan dikunjungi. Jadi SEAP itu sendiri ada dua kegiatan utama yang kita sebut sebagai onboard the ship activities dan country program. Dari onboard the ship activities, kurang lebih ada beberapa kegiatan yang sudah saat ini dilaksanakan. Yang pertama adalah peserta akan menjalankan discussion program. Itu ada topik utamanya adalah kegiatan yang meliputi kegiatan yang melibatkan pemudaan dalam bidang-bidang social activity. Jadi ada 8 topik utama yang dibahas oleh para peserta yang nantinya kedepannya itu akan dijalankan dalam pembahasan, setelah pembahasan dalam diskusi itu akan dijalankan dalam post program activity mereka. Kemudian juga ada kegiatan solidarity group activity. Jadi misalnya Indonesia diwakili oleh 28 peserta. Selama program, mereka akan dibagi menjadi solidarity group. Jadi satu solidarity group akan diwakili oleh kurang lebih dua atau tiga peserta Indonesia. Jadi selama program, mayoritas kegiatan itu berdasarkan solidarity group. Jadi masing-masing solidarity group ini nanti akan menginisiasi aktivitas-aktivitas apa yang akan mereka perkenalkan selama program. Itu yang kedua. Yang ketiga ada club activities. Club activities ini adalah media yang disiapkan untuk mengenalkan kepada peserta lain budaya atau value-value apa yang dimiliki oleh suatu negara. Saya merekrut 28 orang dari 28 provinsi, terus satu orang national leaders, jadi pimpinannya satu orang itu dari pusat, ditetapkan dari pusat.
Jadi 28 orang itu kami pilih untuk mengikuti kegiatan kapal pemuda ASEAN dengan harapan bahwa kelak mereka akan memberikan, menularkan pengalamannya itu, karena kan kapal ini akan singgah nanti di Vietnam, singgah lagi di Thailand, singgah di Singapura, terakhir nanti di Indonesia. Begitu juga nanti pulangnya, baru pulangnya nanti langsung ke Jepang. Jadi banyak pengalaman, mudah-mudahan dari ketika singgah ke negara-negara yang disinggahi itu, mereka kan akan tahu bagaimana potensi di negara yang disinggahi dan bagaimana pemuda-pemuda di sana. Dan dalam kapal sendiri, mereka akan membahas program-program yang memang kekinian. Jadi ilmu pengetahuan, terus bahkan nanti kemajuan politik dan sebagainya, mereka akan bahas dalam kapal itu di selama perjalanan. Jadi saya merasa yakin bahwa pertukaran informasi antara peserta dari 11 negara itu, dari 10 negara yang ada, 11 dengan Jepang maksudnya, insya Allah akan sangat banyak manfaatnya untuk mereka sebarluaskan kepada teman-temannya yang ada di daerahnya, supaya nanti mereka punya pengalaman dan pengetahuan bagaimana untuk mensikapi dan mengembangkan potensi alam, khususnya di daerah kemaritiman, wilayah kemaritiman yang ada di daerah masing-masing. Jadi saya mendapatkan informasi tentang SEAP dari sekeliling saya sendiri. Yaitu kebetulan kakak saya waktu itu adalah alumni SEAP tahun 2000. Dan saya juga kebetulan kenal sama teman-temannya. Jadi mereka sering bercerita tentang apa yang mereka dapatkan dari SEAP dan sebagainya. Nah, untuk pendaftarannya waktu itu melalui Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan di masing-masing provinsi. Waktu itu saya memutuskan untuk mendaftar karena saya melihat program SEAP ini sebagai sebuah program pertukaran pemuda yang unik karena beda dengan yang lain. Kalau yang lain biasanya hanya misalnya dari satu negara pergi ke negara lain atau sebaliknya gitu. Nah, kalau di SEAP ini dari pemuda dari 11 negara semuanya dikumpulkan dalam satu kapal dalam jangka waktu yang cukup pendek seperti itu. Nah, menurut saya program yang unik seperti ini akan banyak memberikan inspirasi bagi saya mengenai apa yang bisa saya lakukan untuk masyarakat agar lebih bermanfaat. Seperti itu, karena saat itu saya kebetulan baru beres kuliah S1, ingin melakukan sesuatu untuk masyarakat tapi tidak ada ide gitu bagaimana caranya gitu. Dan saat itu saya wawasannya tidak cukup luas, hanya tahu Bandung atau hanya tahu Jawa Barat, Indonesia, seperti itu kan. Padahal mungkin masalah di dunia ini atau isu-isu di dunia ini lebih luas dari hanya sekedar yang saya tahu di Bandung, seperti itu. Jadi, makanya saya putuskan untuk coba apply, karena saya juga pikir secara karakter saya juga masuk gitu untuk jadi peserta SEAP. Jadi
Kalau dengan pekerjaan saya sekarang itu saya melihatnya begini. Jadi SEAP itu merupakan salah satu titik awal dari peningkatan kapasitas saya yang terfokus di perkawinan antara bidang planologi dengan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat. Jadi untuk kedua bidang ini, ilmunya benar-benar bisa saya pakai di World Bank. Saya sekarang konsultan di bidang urban development, yang harus memastikan pengurangan risiko bencana terarus utamakan di program-programnya. Dan programnya itu sendiri program nasional, tapi berbasis masyarakat yang juga harus memastikan terjadinya kolaborasi yang baik antara masyarakat dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak lainnya, seperti itu. Nah, menurut saya setelah S1 saya belajar planologi, kemudian saya mengikuti SEAP. SEAP itu membuka pintu-pintu yang baru bagi saya untuk mengembangkan kapasitas diri. Setelah SEAP, tadi kan saya sudah ceritakan, saya mengambil S2 di bidang pengurangan risiko bencana di Jepang. Setelah itu, dengan berbagai organisasi saya, kemudian saya kembali ke Indonesia. Saya tidak langsung masuk di World Bank. Saya sempat menyengajakan diri untuk menganggur dulu, supaya saya bisa bangun BDSG. Kemudian, saya sempat juga bekerja di proyeknya JICA, terkait peningkatan kapasitas BNPB dan BPBD. Kalau sudah pernah dengar, BNPB itu Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BPBD itu yang ada di daerah. Dari situ kemudian saya ditarik ke World Bank. Alhamdulillahnya bisa mengaplikasikan ilmu yang selama ini saya pelajari selama perjalanan hidup saya mulai dari S1 sampai sekarang. Jadi selama di kapal, kan kegiatan di SEAP itu nggak hanya di kapal ya, tapi ketika kita di port of call juga gitu, kita ada kunjungan ke institusi, ke sekolah gitu. Salah satu kegiatannya adalah volunteer gitu. Nah, semenjak abis ikut SEAP itu, saya sangat memegang teguh sekali si volunteer ini ya, semangat menjadi sukarelawan gitu. Jadi ketika melakukan sesuatu itu, kita tidak diiming-iming apa-apa, tapi benar-benar kayak secara panggilan saya ingin melakukan ini dan bisa berkontribusi untuk masyarakat gitu. Pustaka Lana mendapatkan banyak sekali volunteer yang sangat-sangat dedikasi ya, sangat-sangat berdedikasi, dan mereka sangat master dalam bidangnya, dan mereka ingin meluangkan sedikit waktu memberikan energinya, mencurahkan energinya untuk membangun si Pustaka Lana, karena mereka emang in return mereka nggak dapat apa-apa, tapi lebih kepada self fulfillment itu gitu. Mereka mendapat kepuasan ketika saya bisa membangun ini bersama-sama dan sama-sama maju gitu. Nah, dari SEAP ini sendiri saya mendapatkan spirit si volunteer-nya gitu, karena kegiatan kita selama di kapal tuh ada namanya kegiatan volunteer activity. Jadi terserah nih mau bikin apa gitu ya. Pada waktu itu kontingen dari Indonesia bikin kegiatan nonton bareng gitu kan. Atau misalkan mau bikin apa nih? Oke, kita bikin kegiatan belajar tari indang misalkan ya. Jadi ada beberapa kegiatan yang emang di saat di kapal itu memang kita merancang kegiatan itu dan kita melakukan secara cuma-cuma. Memang semua secara cuma-cuma gitu. Tapi saya ngerasanya ketika setelah ikutan dari SEAP di kantor saya dan sekarang di Pustaka Lana gitu. Jadi ada terbawa sih semangat selain si volunteer itu adalah untuk meng-arrange suatu acara yang emang bisa memberikan impact positif dan lebih besar buat masyarakat gitu. Ketika ya kita pasti sudah dengar ya kayak buku adalah jendela dunia gitu ya. Kita bisa mendapatkan berbagai macam pemikiran, gagasan, kisah orang lain, kita bisa belajar, kita bisa menambah empati kita, bisa menempatkan diri kita di sana, bisa kalau anak-anak bisa membikin sendiri
si video itu dalam otak mereka ya, karena ya buku gambar ya cuma gambar aja gitu, dia yang akan membuat ininya apa namanya gambarannya sendiri gitu berjalan. Dan ketika di akhir cerita ceritanya seperti itu gitu ya, mereka bisa mengambil intisari yang dia pelajari dari buku gitu, dari buku. Jadi untuk membentuk seseorang ya mungkin nggak bisa dari satu buku aja gitu ya, tapi dengan baca banyak buku saya percaya orang tersebut akan menjadi orang yang berwawasan, sehingga dia bisa ketika nanti mungkin ketika besarnya gitu, dan dia bisa menempatkan, bisa apa ya, gak hanya menempatkan diri, gak kenal benar dan salah, tapi ya menjadi orang yang berwawasan sih, lebih kepada itu. Ini kapalnya, namanya Nipomaru. Jadi sejak dulu, sejak awal sayap itu yang dipakai kapalnya dua, Nipomaru dan Fujimaru. Terakhir kembali ke Nipomaru lagi, tapi pas saya 2010 itu Fujimaru. Kapalnya isinya sekitar 350 orang dari 11 negara, termasuk admin, kru, ya, dan ada dokter sama nurse juga. Program ini dilaksanakan setiap tahun. Tentu sesuai dengan kriterianya adalah seorang pemuda berusia kurang lebih 20-30 tahun, di mana di Indonesia mungkin itu relatif untuk yang masih duduk di universitas. Kemudian juga secara sehat jasmani dan rohani, dan melewati seleksi yang diadakan baik di tingkat daerah nantinya di daerah masing-masing, sehingga nanti bisa mewakili provinsinya. Ya, dari tahun 1974 sampai 2015 di Indonesia sendiri kami sudah memiliki kurang lebih 1000 alumni, di mana tentunya masing-masing memiliki karir di bidang yang digelutinya. Di perkumpulan SEAP Internasional Indonesia kurang lebih kami banyak berkomunikasi juga dengan alumni-alumni yang sudah memiliki posisi di beberapa, baik itu di pemerintahan atau di swasta, atau yang mereka-mereka yang menggeluti di bidang social entrepreneur.